Cakep banget, mari kita coba. Tapi mohon maaf, gue gak punya segelap tinta cumi. Tadi melihat Mom Jens, dia pakai OMG, mari kita coba. Let's go. Nah, pakai, aduh, susah jadi ngomong dah, kaku. Pakai yang gelap di pinggir. Oke, ke sini. Sisain, jangan terlalu offside. Terus kasih ke sini juga. Eh, langsung kan ya dua-duanya ya? Iya, kayaknya dua-duanya dah. Gue suka ngasal jadi orang ntar. Nggak bawah doang kan? Nggak, kagak. Terus kasih yang pink kayak Barbie gini di tengah. Jujur, bibir gue mulai kaku. Lalu dikonyeng-konyeng. Kok gue berapa kayak mau nggak? Impresif. Walaupun ada kayak kepatok lele nih di sininya. Cantul loh. Wow, tidak aku sangka. Look at this. Ya walaupun bibir gue jadi kayak habis patok lele. Jadi kemarin gue liat konten mas ini, bulu matanya is magic. Mari kita coba. Ya, pas banget sudah gue beli. Bulu mata kita juga masih buta kita. Nah, jadi dibanding kita salah pergaulan dan soto lita, mari kita baca terlebih dahulu. Pakai bahasa Inggris. Ini kenapa ekspresi gue malah kayak jijik? Bukannya excited. Nah, dia terdapat bulu matanya. Terus dia ada eyelinernya juga dan ada si penjepit. Nah, ini eyelinernya udah siap disemprotin di mata gue. Kita cium terlebih dahulu baunya. Tenang, bukan bau petai. Apalagi bau napas mantan. Baunya rada menyengat. Di tengah perjalanan gue baru ingat umbul-umbul kehidupan belum dipasang. Nah, ini gue pakai mode serius. Tenang, ini bukan adegan berbahaya. Jadi kagak perlu jangkauan orang tua. Nah, ini gue cepetin sedikit biar lu pada kagak enak liat muka gue. Udah hidung gue rada kembang empis. Untung gak ada utility. Ngeri-ngeri sedep. Berikan sedikit kipasan-kipasan cinta. Lalu capit sang bulu mata. Genggam erat bagaikan hubungan kita. Udah kering, mari kita coba. Jujur, gue takut mencederai mataku. Wow, amazing. Wow, amazing. Ini masih ngatung. Wow. Nah, kita pakai yang di sebelahnya. Ini kenapa muka gue serius betul? Berasa ujian negara aja nih gue. Sekarang gue mau letakin bulu matanya lebih tinggi. Tapi bukan di atas tebing. Wow, ini bener-bener amazing Spider-Man. Wow, cantuk. Neng, kenapa kedip-kedip, Neng? Tenang, Bang. Neng gak cacing keremian kok. Setelah dipasang, gue rasanya pengen kedip-kedip mulu. Aku berkedip dan jadinya keterusan. Makeup masih cantul banget nih gini hari. Tapi mohon maaf, kita harus menghapus makeup-makeup cantul ini. Pertama pakai umbul-umbul kehidupan. Lalu ambil cleansing balm. Ini tuh dari Vanilla Co. Iya, mari kita templokin di wajah yang big size ini. Pertamanya kita lumerin terlebih dahulu. Gincu saya yang matte kering kerontang aja dia berhasil untuk menghilangkan. Udah mah bulu matanya pakai ketinggalan. Sekarang kita kusek-kusek lagi. Dan kita angkat kotoran duniawi menggunakan kapas. Ada. Ini adalah before-nya. Dan ini adalah after-nya. Semuanya bersih, bablas angine. Dia juga bisa membersihkan pori-pori kita dari kotoran-kotoran duniawi. Ini adalah salah satu cleansing balm pertama aku. So, cantika matuliti. Jadi kemarin gue liat masker infusan. Udah macam di rumah sakit aja kita. Mari kita beli. Sudah gue beli maskernya. Sebenernya gue rada bingung, ini terlalu ribet. Robek begini. Nah, dia ini ada kapsulnya di dalamnya. And by the way, gue sengaja pakai baju meriah biar apa? Biar gue tidak merendahkan harga diri si masker. Ini lumayan mehong. Oke, begini intinya. Terus gue baca dulu. Ya Allah, bahasa Jepang mau baca lagi gue susah. Bahasa Jepang atau Korea? Bukan umbul-umbul kehidupan. Nanti malah poni gue lepek you. Step pertamanya yang dibawa, kerobek lagi. Begindang. Girly, dia tebal banget. Ini dulu lapisan apa kagak sih? Ih, sejujurnya dia rada kaku tuh. Si bodoh, ternyata dia ada dua lapisan guys. Gue tadi udah pakai-pakai aja, udah kena gincu gue malah. Oke, sekarang kita, ada dua begini nih. Walaupun udah kena gincu gue tetap kagak ikhlas, kagak redo kalau kagak gue pasang lagi. Jadi tetap gue hantemin aja di muka. Siapa tahu muka kita bisa kayak Mbak Yunabi. Harusnya ini adegan gue membuka, tadi pas gue buka malah rubika, aka robek. Tapi tetap cantul. Ngerugi, kita harus pakai kapsulnya. Look at my face, oh my god. Seperti mutiara cinta. Jadi kemarin gue nemuin sheetnya susu beruang. Mari kita coba. Tada, udah gue beli. Seperti yang kalian, muka gue tuh banyak noda-noda kehidupan. Jangan insecure bilang gue no pori-pori. Tidak betul. Jangan lupakan aura umbul-umbul kehidupan. Sekarang mari kita buka. Oh, ini merek Apiu. Ah,
dia lumayan kasar untuk membukanya karena dia banyak plastiknya. Oh, seperti ini, tampak kecil seperti tisu. Goreng kalau yang kayak gini. Aku lebih suka yang banyak essence, no creamy-creamy gitu. Ini gede banget size-nya, look at this. Ini copleng lagi ke sini. Nah, sekarang proses pemasangan, jangan sampai enek liat muka gue. Matanya rada rongsor ke bawah. Kita nggak punya susu, kita minum kopi. Cheers, anak senja. Cantul. Kamar kita lepas, karena udah agak jember. Look at this, so anyong.